Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safaris Family. Ini udah malam banget ya guys, aku lapar. Jadi hari ini tuh malam ini aku mau bikin makanan dari Indomie ya, mie olahan gitu ya. Langsung aja deh kita eksekusi aja, kita lihat ya. Nah, untuk bahan-bahannya ini tuh ada sayuran kol, ada jeruk limau, ada tomat, ada bawang merah, ada bumbu micinnya, telur, kecap saus, dan juga langsung eksekusi. Nah, ini langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama kita masak dulu bawang merah juga tomatnya ya guys. Kita goreng sampai dia matang, harum. Kita pecahkan telurnya. Kita aduk-aduk sampai dia matang. Ini udah matang. Masukkan sayurannya supaya dia layu terlebih dahulu ya guys. Kita aduk-aduk sampai sedikit layu aja. Terus kita masak, kita masukkan indomie-nya. Ini sudah saya rebus dulu tadi setelah matang. Kita masuk. Kalau sudah setengah matang, kita masukkan bumbu, saus kecap, tambahannya bumbu bawaan dari mie-nya tadi ya, kita masukkan. Kita aduk-aduk dulu sampai dia matang. Ini bisa ditambahkan lagi bumbunya. Kalau sudah, langsung kita sajikan. Sudah jadi mie-nya guys. Langsung aja kita makan, kita eksekusi. Pokoknya tuh ini enak banget. Oh ya, jangan lupa pakai nasi biar wareg guys. Jangan lupa ya, kalian recook di rumah resepnya, nanti tag ke aku. Jangan lupa juga buat yang penonton baru, jangan lupa videonya kita di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.